Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel OC Tutorial Singkat. Oke ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputar YouTube lagi. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana cara menghubungi tim YouTube lewat chat langsung atau live chat ya. Jadi agar permasalahan kita lebih jelas, kita bisa chat langsung. Namun di sini tidak semua channel itu memenuhi syarat untuk bisa chat langsung dengan tim YouTube. Nah, untuk mengetahui apakah channel kita juga sudah memenuhi syarat untuk bisa chat langsung, kita bisa masuk ke aplikasi YT Studio ya. Nah, di situ selanjutnya klik pada menu profil ya, pada gambar profil ya, kanan atas, lalu klik bantuan. Setelah terbuka, jika para sobat menemukan atau melihat tulisan chat, nah di situ ada ya, itu berarti memenuhi syarat dan kita bisa klik chat langsung ya. Nah, di sini jika logo chat di situ berwarna biru, itu artinya sedang aktif ya. Tapi jika berwarna abu, artinya di situ sedang offline. Dan jika ingin menghubungi ya, pastikan itu di hari kerja ya. Berarti antara Senin hingga Jumat, antara pukul 8 pagi hingga 17 sore. Nah, di situ kita juga langsung pakai bahasa Indonesia saja ya, karena tim dukungan juga sudah mendukung bahasa Indonesia. Tidak perlu kita susah-susah menggunakan bahasa Inggris. Baik, setelah diklik ya, di situ kita disuruh menjelaskan masalah kita ya, tinggal kita jelaskan, lalu jika sudah kita klik kirim dengan menekan tanda panah di kanan atas itu ya. Nah, begini ya, kemarin waktu saya menghubungi tim YouTube via chat ya, karena saya menghadapi masalah seputar pendapatan kemarin yang hilang dan hingga saat ini pun tidak bisa kembali. Tetapi setidaknya saya sudah puas ya dengan jawaban dan sudah dijelaskan kenapa itu bisa terjadi. Nah, lalu bagaimana jika ternyata kita belum memenuhi syarat ya untuk bisa chat? Nah, jangan khawatir, buat para sobat yang mungkin belum bisa menemukan fitur chat, kita bisa kirim via email ya. Di situ sebelah chat itu ada tulisan email. Nah, di situ, atau bisa nanti kirim masukan. Caranya pun sangat mudah ya, tinggal mengikuti panduan yang tampil di layar ya. Silahkan, bisa buat para sobat yang ingin menghubungi tim YouTube bisa melakukan dengan tiga cara ini. Oke, sekian dulu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat para sobat dan teman-teman kreator yang ingin menghubungi tim YouTube via live chat atau email ataupun kirim masukan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.